Jadi awalnya memang anu Mas masih ragu, Ragu ya? ya untuk ngomongnya pun juga masih belum paham lah Mas, masih ceplas-ceplos Mas, Ya. masih ragu-ragu. Juga gak tahu tentang hak cipta Mas, copyright itu Mas. Iya. Iya, konten pertama kali saya langsung kena copyright. Ya namanya juga proses kan harus apa namanya? Harus berjuang seperti itu Mas. Jangan memandang apa namanya ya, kalau Memandang. masih pemula kan biasanya kan gampang mengeluh Mas. Iya. Nah, seperti itu. Untuk bayaran ini sekarang ini menginjak berapa ada Mas? Tiap hari yang jelas untuk perbulannya itu selalu naik Mas untuk pendapatan. Ya mohon beli buja ya sedih ya, Mas. Ragu beli micin ya lebih Ah, Mas. lebih Mas. Ecen negeri bisa enak ya. Untuk itu, Lur. Begitulah penjelasannya Mas Kaila. Untuk itu, Mas, apa? Awal mula bikin sound ini sampean sound mini ini gimana, Lur? Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ke channel saya. Untuk konten kali ini, saya mau grebek rumahnya Mas Kaila. Untuk lokasi rumahnya Mas Kaila ini jelbuk lah gitu dah. Pokoknya jelbuk perbatasan Bondowoso. Seperti ini kondisi rumah Mas Kaila. Seperti ini kondisi rumah Mas Kaila. Ini di atasnya sawah ini. Atasnya sawah rumah Mas Kaila. Yang YouTuber Jember yang agak lama katanya ini udah monet Mas Kaila nih. Kita gerbek lah pokoknya Mas Kailanya ada di dalam kayaknya. Oke. Kita masuk aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kok Mas, masuk Mas. Mohon maaf nih Mas mengganggu ini. Das di sini Mas. Kalian oh. Ini ngopi, ngopi bareng Mas. Oh iya Mas, makasih Mas. Berarti gak ada aktivitas lagi nih ya Mas? Gak ada Mas. Ya kalau kerja ya kerja Mas sih Mas. Tapi lagi pulang Mas. Lagi telepon pulang. Istri katanya apa Mas? Habis. Wala, biasa Mas biasa, itu. Mas. Rumah tangga Mas. Iya. Udah punya anak ini Mas Kailanya ini. Alhamdulillah sudah punya anak Mas. Satu. Satu sih. Ya. Gak mau nambah ke depannya Mas. Kalau nambah insya Allah mau nambah Mas. Namanya kan orang Mas pengen selalu nambah. Gue Mas rokokan dulu Mas. Iya Mas. Kopi. Oke Mas, siap-siap. Santai-santai Mas. Niatnya aku kesini ini bukan apa ini Mas. Ini cuman mau sharing-sharing ini Mas. Sharing apa Mas? Tentang per YouTube-an lah Mas. Itu. Awal mula sampean nge-YouTube itu Mas. Maksudnya saya Mas. Awal mula. Ya, gampang-gampang susah Mas. Gampang-gampang susah ya. Perjalanannya itu gimana Mas? Perjalanannya dari awal pertama itu gara-gara masang wifi saya Mas. Iya, terus? Jadi pertama masang wifi, terus ada inisiatif masa cuma mau dibuat kayak apa namanya? Facebookan lah seperti itu Mas. Kan Eman Mas. Iya. Untuk wifi-nya. Jadi ada apa ide kata seperti itu Mas. Kalau ngonten kayak nge-YouTube lah seperti itu Mas. Kan ada apa namanya? Ada gunanya lah seperti itu Mas untuk wifi. Jadi berhubung saya senang sama sound system
Dan pada saat itu langsung nyoba pertama kali ngonten di Jilbuk tuh mas, Ya. yaitu ngonten pertama soundnya Buser Buser Audio yang dulu pernah apa namanya dapat juara lomba parade itu mas di Sukowono. Jadi awalnya memang anu mas masih ragu, Ragu ya? ya untuk ngomongnya pun juga masih belum paham lah mas, masih ceplas ceplos mas, Ya. masih ragu-ragu. Jadi kayak lidah sama bibir ini apa bahasa Indonesia? Kayak yang malu gitu ya? Iya pak, malu ada mas, sama gere mas yang tidak bisa. Ya. Gere. Jadi apa adanya mas, namanya juga pemula memang biasa. Tapi semenjak kalau sudah tiap hari mengasah kemampuan lama-lama kebiasaan tuh mas. Oh iya. Jadi ngomongnya tambah lancar untuk ke depan itu mas, karena sudah diasah untuk kemampuannya. Juga gak tahu tentang hak cipta mas, copyright itu mas. Iya. Ya, konten pertama kali saya langsung kena copyright. Jadi sampai berapa hari saya masih belum tahu tuh mas tentang copyright. Dan kontennya saya malam-malam itu mas. Iya mas, malam-malam itu ada di video saya mas, pertama kali konten saya. Berarti agak lama sampeannya mas. Kurang konten lebih kalau 1 tahun lebih mas, hampir menginjak 2 tahun saya mas jadi kreator YouTube. Berarti udah gajian dah gitu ya mas? Kalau untuk sekarang alhamdulillah sudah dapat gaji mas dari YouTube. Oh iya itu lur, ada actionnya itu lur. Ya itu Google Adsense-nya YouTube. Kalau nge YouTube itu yang diharapkan seperti itu mas. Iya 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 betul. Google Adsense. Pengen dapat Google AdSense kalau nge-YouTube dulu mas, karena kalau gak dapat itu gak dapat bayaran mas. Cuman konten tok gitu deh mas kalau gak ada bayaran. Iya mas, kalau gak dapat Google AdSense memang gak dapat gaji. Masalahnya kan isinya itu Google PIN tuh mas, di dalamnya kayak surat. Iya surat cinta ya mas. Surat iya memang kalau YouTuber-YouTuber kalau dapat itu bilangnya surat cinta katanya. Dari YouTube ya mas. Dari YouTube. Untuk bayaran ini sekarang ini menginjak berapa dah mas? Kalau sekarang masih kecil mas. Per bulannya ya mas? Iya masih, anggaplah masih pemula juga saya. Iya iya. Yang jelas untuk per bulannya itu selalu naik mas untuk pendapatan. Ya amun berak beli buja ya berak beli micin ya lebih mas, lebih mas cen negeri bisa enak. Selain kerja nge YouTube sampean kerja apa mas? Kalau sehari harinya saya jadi penjaga sekolah mas. Oh kalau bahasa Maduranya Pak Kebun mas. Iya. Jadi jam 6 itu jadi kebun saya di sekolahan SD. Kan kalau itu jadi pak kebun kan sampean itu gimana ya? Kok bisa se ngonten gitu mas? Ada peluang untuk ngonten itu gimana mas? Los ya mas? Kalau saya gini mas, kan kalau prinsip saya gak pernah menomorsatukan YouTube mas. Ya kerja kerja saya mas, gak mengganggu pekerjaan. Kalau masalah nge-YouTube saya cuma buat sampingan mas. Jadi kalau kerja ya kerja, gak sampai mengganggu pekerjaan saya mas. Kalau ada lowong untuk waktu itu mas, jadi saya ngonten. Kadang habis pulang kerja langsung ngonten saya, gak langsung pulang saya mas, langsung los itu. Kadang sampai malam mas, kalau sudah ramenya konten kadang pulang malam sampai dimarahin sama istri ya mas. Tidak biasa itu mas,
sih pokoknya sing penting nggak main-main mas. Iya, sing penting cari uang betul betul gitu mas kuncinya ya cari uang gitu mas. Iya, untuk kedepannya ini gimana ini sampean mas, maksudnya untuk kedepannya soal personal ini. Kalau untuk pesan saya memang tidak apa namanya ya, tidak menomor satu kan son mas, masalahnya cuma hobi mas, hobi cuma pengen punya dan seperti itu mas ya, segini wis sudah cukup mas, cuma masih belum anu mas, masih belum lengkap untuk peralatannya ini, masih nyicil mas saya mas. Kalau untuk powernya itu yang berapa ampere mas? Kalau untuk powernya masih power lawas mas, lawas ya mas, jadi power legend mas. Awal mulai kita perdekat punya. Jadi masih tetap dipertahankan. Ini berarti upgrade yang di luar itu yang mana itu ya mas? Nah kalau yang di luar itu Sony ini saya yang pertama kali mas. Kalau yang ini upgrade dah ya mas? Ya upgrade, karena sekarang kan sudah di tahun berapa mas, masa masih tetap. Iya betul betul mas. Harus ada kemajuan lah sedikit. Iya mas. Meskipun Sony desa kan harus upgrade juga mas, biar tidak ada dusta di antara kita. Si anjay. Oke lur, ini lur untuk yang upgrade punya mas Kayla ini. Kita tanya-tanya ini sambil review nih. Untuk lendrenya ini apa, mic apa ini mas? Itu pakai speaker ACR mas, 8 in. Fabulous ya mas? Fabulous mas. Fabulous. Untuk lendrenya. Kalau lo nya ini mas? Lo ini kan ya mas? Iya. Untuk aslinya ada 2 pok mas, masih dipinjam teman. Oh gitu. Itu 12 in isi 2 mas. Isi 2. Berarti ini full ACR ya mas? Ya full ACR Fabulous. Untuk apa? Subwoofernya ini cuman satu ini cuman mas. Iya mas. Gak mau nambah gitu. Kalau ada rezeki ya nambah mas. Sama power ini ya, mau berubah juga ya mas. Karena memang kalau ada rezeki pengen power saya mas. Pengen upgrade power. Ya moga-moga bisa dapet lah mas. Amin. Amin. Untuk aksesorisnya ini ya mas, Soundcraft yang 12 channel lur. Untuk aksesorisnya ini penampakan dari depan aksesorisnya. Apa ya lagi ini yang upgrade ini mas? Cuman soundnya apa? Untuk yang upgrade sekarang cuma bagian atas mas. Bagian arai. Atas arah ya mas ya. Oke kita menuju ke mas Kayla lagi nih. Oke dah kita tutup aja ya. Untuk mas Kayla sehat-sehat, sukses terus. Oke terima kasih mas Yan. Oke kita tutup saja untuk video berikutnya. Kalian tinggal apa ya, cari sendiri di konten sebelumnya nanti. Oke kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.